original. Oke, guys, bro, kali ini aku akan membahas gimana cara buat dapetin sutra. Nice. Jadi buat teman-teman yang bingung ya cara buat dapetin sutra ini dapat dari ulat sutra ya. Teman-teman bisa lihat di sini ulatnya ada 952. Untuk mendapatkan ulat ini gampang banget ya teman-teman, tinggal nebang pohon nanti bakal dapat. Atau bisa juga nyuruh kuli ya. Di sini aku udah nyuruh orang buat ngumpulin kayu dan dapat ulat ini ya. Ulat sutra ada 100, kita ambil aja. Oke, sudah diambil semua ya. Oke, nah untuk membuat kain sutra, teman-teman butuh yang namanya rak ulat sutra ya, yang bisa dibikin di tempat David Heng. Teman-teman bikin aja itu maksimal 4. Dan bahan-bahannya juga itu gampang banget ya. Oke, karena aku udah bikin di sini. Kita akan pasang aja ya. Oke, kalau udah seperti ini, teman-teman ambil aja ulat sutranya. Terus isi ya. Nah, di sini akan diproduksi selama 15 jam. 15 jam ini adalah 15 jam dalam gamenya, bukan di real. Jadi, teman-teman tidur aja, soalnya itu akan menghasilkan sutra. Oke, kita tunggu aja sampai besok pagi. A few inches later. Oke, sekarang kita cek lagi ya ulat sutranya apakah sudah selesai diproduksi menjadi kain sutra. Oke, ini ada madu, kita ambil dulu ya. Oke, selesai, dan ini dia ulat sutranya udah berhasil ya diproduksi menjadi sutra. Kita ambil aja semua. Oke, kita dapat 40 ya. Jadi itu tadi cara buat mendapatkan kain sutra. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini ya video kali ini. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye bye.